Perkembangan COVID-19 global. Setakat ini jumlah kes positif di seluruh dunia adalah 21.3 juta orang. Manakala kes kematian pula melibatkan 763,574 orang. Bagi kes sembuh COVID-19 adalah seramai 13.9 juta orang. Tiga negara mencatatkan kes tertinggi adalah Amerika Syarikat dengan 5.4 juta kes, Brazil 3.2 juta kes dan India 2.5 juta kes. Selain itu, negara lain yang turut berada dalam kelompok 10 kes tertinggi di dunia adalah Rusia dan Sepanyol bagi negara Eropah. Bagi negara ASEAN, Filipina mencatatkan 157,000 kes, Indonesia 135,000 kes dan Singapura 55,000 kes.